Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik pemirsa Kisah Jek TV dimanapun berada, gimana kabarnya hari ini? Insyaallah kita tetap harus selalu semangat dan semoga senantiasa sehat gitu ya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama marilah kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena atas segala rahmat, karunia, kasih sayang Allah lah kita masih berada di hari ini, masih sempat kita untuk merasakan bulan suci Ramadan dan lalu bertemu dengan bulan Syawal, yaitulah hari raya Idul Fitri gitu, Masya Allah, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian tidak lupa juga kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena dengan memperbanyak kita salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu salawat saja itu akan dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bisa mendapat syafaat, bisa mendapat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Kisah dimanapun berada, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak bulan Rajab gitu ya, sejak bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan gitu ya. Kita sudah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita ingin dipertemukan dengan bulan suci Ramadan gitu. Dari sejak bulan Rajab gitu. Kemudian bulan Sya'ban pun kita tetap berdoa yang seperti itu juga gitu ya. Berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi selama 2 bulan sebelum bulan Ramadan itu kita sudah minta kepada Allah agar kita bertemu dengan bulan Ramadan. Apa sih kenapa sih ada bulan suci Ramadan gitu ya? Apa sih kelebihannya bulan suci Ramadan ini sehingga semua orang, semua umat muslim itu berdoa gitu ya untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini gitu ya. Dan tidak semua juga doa yang dipinta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mungkin tetangga kita, kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang kita ketahui bahwa sebelum masuk bulan suci Ramadan ia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah minta tetapi dia tidak ketemu, tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan gitu ya. Maka kita harus bersyukur gitu ya. Karena pada saat ini kita sudah merasakan, sudah melalui tahapan-tahapan bulan suci Ramadan itu. Sementara saudara-saudara kita tadi, dia sudah mendahului kita, tidak bisa bertemu dengan kita. Namun ada satu poin penting gitu ya, yang menjadi catatan bagi kita. Bisa jadi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita itu sudah Allah anggap dia itu kesalahan-kesalahannya sudah tidak ada lagi gitu ya. Sudah tidak perlu dibersihkan lagi gitu ya. Tidak perlu dibersihkan lagi dengan bulan suci Ramadan, karena Ramadan itu sendiri gitu ya, itu maknanya adalah membakar gitu. Apakah yang dibakar? Yang dibakar itu adalah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Karena kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan maghfirah. Jadi kenapa ada bulan suci Ramadan itu? Kenapa kita harus berpuasa gitu ya? Maka ini adalah Ramadan ini adalah menjadi checkpoint kita. Jadi selama 12 bulan gitu ya. Dan ada satu bulan itu yang menjadi checkpoint bagi kita untuk kita bisa membersihkan diri kita gitu ya. Kemudian minta kepada Allah untuk dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, jadi kita itu bisa kembali dari nol lagi gitu ya. Maka itulah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan ini gitu ya. Dan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia gitu ya. Di antara bulan-bulan yang lainnya. Karena apa? Karena pada bulan suci Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, gitu ya. Dan di bulan suci Ramadan inilah diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan kita selama satu tahun, gitu ya, satu tahun penuh, gitu. Maka di bulan suci Ramadan inilah kita harus memperbanyak, gitu ya, untuk membaca Al-Qur'an, gitu ya. Kan sebelum masuk bulan suci Ramadan ini kan kita sudah membuat, gitu ya, membuat target kita tuh apa saja, gitu ya. Khatamnya mau berapa kali, kemudian sedekahnya mau berapa banyak, gitu ya. Maka itu harus kita kejar, gitu ya, pada saat sebelum masuk bulan suci Ramadan, gitu ya. Kita harus buat target dan harus kita capai di bulan suci Ramadan. Maka setelah bulan suci Ramadan itu berlalu, itu harus kita evaluasi, gitu ya. Harus kita evaluasi bagaimana capaian-capaian dari target yang sudah kita tetapkan itu, gitu ya. Apabila target itu tidak tercapai, maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi, gitu ya. Bahkan bisa menjadi orang-orang yang celaka, gitu ya. Maka di bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak tilawah kita, gitu ya. Dan tidak hanya membaca, gitu ya. Tidak hanya membaca, kita pun harus memahami, gitu ya. Memahami nilai-nilai apa saja yang disampaikan oleh di dalam Al-Qur'an itu. Nah, kita harus memahami itu. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, gitu ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, gitu ya. Jadi kita itu selain membaca Arabnya, gitu ya, kita harus membaca artinya, membaca terjemahannya, gitu ya. Supaya kita itu bisa paham apa sih yang diinginkan oleh Al-Qur'an itu. Apa sih yang diperintahkan oleh Al-Qur'an itu kepada kita. Kalau misalnya kita tidak baca terjemahannya, kita tidak baca artinya, gimana kita bisa tahu, gitu ya. Dan kalau kita nggak tahu, gimana kita bisa mau mengerjakannya, gitu ya. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata Allah itu menyuruh orang yang beriman itu untuk berpuasa, gitu ya. Untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita dahulu berpuasa, gitu ya. Maka kita sudah tahu, maka kita harus melaksanakan puasa itu sendiri, gitu ya. Kalau kita tidak membaca artinya, maka bagaimana kita bisa tahu, gitu. Nah, kemudian setelah tahapan itu, kita harus juga mengamalkan, gitu ya. Banyak orang yang tahu, gitu ya, bahwa orang yang beriman itu, gitu ya, di bulan Ramadan ini dia harus berpuasa. Banyak orang yang tahu itu, gitu. Teorinya itu banyak orang yang tahu. Tetapi apakah semuanya melaksanakan hal itu? Nah, jawabannya tentu saja tidak, gitu ya. Belum tentu, gitu ya. Karena bisa kita lihat, gitu ya, di lingkungan kita, gitu ya, banyak rumah makan gitu yang kepalanya nggak ada tapi kakinya ada, gitu ya, di dalam rumah makannya itu. Itu bisa dipastikan orang-orang yang ada di situ mereka tidak sedang berpuasa, gitu ya. Apakah yang di dalam itu cewek? Tidak juga, sepertinya cowok, gitu ya. Kalau misalnya cewek kan masih ada ada dispensasi, gitu ya. Ada dispensasi. Misalnya kalau cowok, dispensasinya apa, gitu. Masih muda-muda pula, gitu. Maka itu tadi, tidak semua orang bisa mengamalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan juga selain kita mengamalkan, kita mencoba untuk bisa menghafal, gitu ya. Menghafal Al-Qur'an itu sendiri, gitu ya. Karena Al-Qur'an itu bagi mereka yang hafal itu bisa memberikan 10 syafaat, gitu ya. Memberikan 10 syafaat kepada keluarganya, bisa orang tua, kemudian bisa adik, bisa kakak, gitu ya, atau bisa tetangga, gitu ya. Kecuali mantan, gitu ya. Kalau mantan mau diajak rasanya sayang, gitu. Nah, jadi di bulan puasa adalah kesempatan checkpoint bagi kita untuk mengenolkan kembali dosa-dosa kita, sehingga kita bisa kembali bersih dari kesalahan-kesalahan kita. Kemudian kedua, itu puasa itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an, gitu ya. Dan di bulan Ramadan ini juga, gitu ya, adalah kesempatan bagi kita, gitu ya, untuk selain mendekatkan diri kepada Allah, hablum minallah, gitu ya, dan juga kita harus memperkuat, gitu ya, hablum minannas kita, gitu. Itulah hubungan kita kepada sesama, gitu ya. Kalau misalnya di bulan Ramadan ini kan
kita melaksanakan sholat tarawih gitu ya, tarawih bareng gitu ya, di musala-musala dekat rumah atau di masjid-masjid dekat rumah kita. Dan ada yang unik juga gitu ya mengenai sholat tarawih ini, bahwasanya sholat tarawih ini pada awal-awal Ramadan itu sangat penuh sekali gitu ya, penuh sampai ke teras-teras masjid sampai keluar-keluar gitu ya. Itu 10 hari pertama itu masih bertahan lah gitu ya. Nah kemudian mulai 10 hari kedua itu mulai berkurang, mungkin setengahnya gitu. Ini sebuah fenomena gitu ya, mungkin bisa dilakukan penelitian penyebabnya itu apa, bisa terjadi seperti itu gitu ya. Dan apalagi masuk ke 10 hari ketiga gitu ya, masuk 10 hari ketiga bulan Ramadan, itu yang tinggal sholat tarawih di masjid musola itu tinggal pemain-pemain intinya saja. Tinggal pemain-pemain intinya saja gitu ya. Nah jadi itulah yang fenomena-fenomena yang terjadi bulan suci Ramadan itu terkait dengan sholat tarawih gitu ya. Nah jadi sholat tarawih ini adalah upaya kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hablum minallah gitu ya. Dan juga baca Al-Qur'an tadi gitu ya, juga merupakan upaya kita untuk mempererat gitu ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah gitu ya. Dan selain itu hablum minannasnya juga harus kita balancekan gitu ya di bulan suci Ramadan ini gitu ya. Karena tujuan kita berpuasa itu kan agar timbul simpati gitu ya. Timbul simpati di dalam diri kita bahwa oh ternyata orang yang hidupnya tidak berkecukupan itu seperti ini loh. Mereka merasakan laparnya seperti ini. Mereka makannya cuman 2 kali sehari itu seperti ini gitu ya. Dan dari rasa simpati itu kita bisa merasakan oh rasanya seperti ini, maka bisa timbul empati di dalam diri kita. Timbul rasa empati itu di dalam diri kita itu bisa kita wujudkan dengan memperbanyak berbagi di bulan suci Ramadan ini gitu ya. Nah di bulan suci Ramadan kita harus banyak berbagi gitu ya. Apalagi berbagi makanan gitu ya, karena kalau kita puasa itu nengok bukan makanan nih kita tengok, tapi rasa-rasanya nengok makanan gitu ya, rasa-rasa nengok es buah aja gitu ya, rasa-rasa nengok es kolang kaling dan lain sebagainya gitu. Padahal itu bukan minuman, itu pun cuma nengok gambar itu rasanya oh masya Allah gitu ya, rasanya pengen ngeluarin apa namanya, pengen minum gitu ya, pengen makan gitu ya. Maka begitu juga gitu ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang tidak beruntung gitu ya, mereka mungkin pas hari-hari biasa sedang tidak makan, sedang kelaparan, mereka menengok makanan yang ada di etalase rumah makan itu seperti itulah kira-kira gitu ya. Mereka ada muncul rasa keinginan yang ingin sekali rasanya untuk bisa menikmati makanan yang ada itu gitu ya. Maka kita gitu ya di bulan suci Ramadan ini untuk melatih itu gitu ya, untuk melatih rasa simpati kita, untuk melatih rasa empati kita, agar supaya kita bisa berbagi gitu ya. Berbagi harus dengan yang terbaik gitu ya. Berbagi harus dengan yang terbaik. Baik, pemirsa kisah dimanapun berada, insya Allah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan itu ya, kita sudah merindukan gitu ya, merindukan kedatangan dari bulan suci Ramadan itu. Ibarat kita ketemu dengan orang-orang yang kita sayang gitu kan. Kalau misalnya kita menunggu anak kita itu lahir, masih mengandung gitu ya, masih mengandung 9 bulan, maka kita rasa 9 bulan itu sangat singkat sekali gitu ya. Sangat lama sekali gitu. 9 bulan itu rasanya sangat lama sekali, kok belum 9 bulan juga gitu ya, kok belum lahir juga. Maka begitu juga ketika misalnya orang tua kita pergi beribadah haji gitu ya, maka 40 hari itu rasanya lama banget gitu ya, rasanya pengen untuk ketemu lagi gitu ya dengan orang tua kita itu, karena saking ada rasa sayangnya itu gitu ya, saking ada rasa sayangnya itu. Maka begitu juga kita dengan bulan suci Ramadan,
kita karena keimanan yang kuat di dalam hati kita gitu, maka kita merindukan bulan suci Ramadan itu karena kita apa ya, merasa nyaman gitu ya. Iya, kayak ini aja. Merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman dengan bulan suci Ramadan gitu ya. Maka kita merindukan bulan suci Ramadan itu, kemudian ketika bertemu kita harus bersyukur gitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan memanfaatkan bulan suci Ramadan itu dengan meningkatkan ibadah-ibadah kita gitu ya. Dengan memperbanyak istighfar gitu ya. Istighfar bisa istighfar yang pendek gitu ya. Astaghfirullahalazim gitu ya. Kemudian bisa yang agak panjang dikit lagi itu astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaih. Bisa yang lebih afdal lagi itu adalah sayyidul istighfar gitu ya. Itulah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi pemirsa, salah satu cara kita untuk bisa bersih dari dosa itu adalah beristighfar gitu ya. Jadi ada satu kisah mengenai istighfar ini. Ada seorang penjual roti itu senantiasa mendawamkan istighfar yang bunyinya itu adalah astaghfirullahalazim wa atuubu ilaih gitu ya. Dan pada masa itu hidup juga seorang imam yang namanya adalah Imam Ahmad bin Hanbal gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal ini dia rasanya itu kepengen sekali datang ke sebuah daerah gitu ya, yang daerahnya itu agak jauh dari tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Enggak tahu kenapa beliau itu kepengen sekali rasanya untuk datang ke daerah itu. Akhirnya karena rasa inginnya itu, Imam Ahmad bin Hanbal pergilah gitu ya. Pergilah ke sebuah daerah yang dia tuju itu. Nah, pas ketika sampai di daerah yang dituju itu, maka Imam Ahmad bin Hanbal beristirahat sejenak gitu ya, karena merasakan lelah, merasakan penat gitu ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal beliau mampir di sebuah masjid, kemudian sholat gitu ya. Nah, setelah sholat itu beliau ya kayak meluruskan pinggang lah gitu ya, karena sudah melewati perjalanan yang sangat jauh gitu ya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal itu berbaring gitu ya, berbaring di dalam masjid itu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Imam Ahmad bin Hanbal diusir gitu ya oleh takmir masjid yang sedang menunggu masjid itu ya, yang sedang menunggu masjid itu. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ya sudah, karena nggak apa, karena diusir gitu, maka Imam Ahmad bin Hanbal keluar untuk beristirahat di kayak terasnya aja gitu ya, teras masjidnya aja gitu ya. Nah, maka Imam Ahmad bin Hanbal ini duduk di teras masjid, ternyata ketahuan juga sama takmir masjid ini tadi gitu ya. Maka oleh takmir masjid ini tadi diusir lagi, oh maaf Syekh, nggak boleh duduk-duduk atau baring-baring di sini gitu ya, bahasanya begitu, seperti itu mungkin. Nah, jadi pada saat itu agak terjadi keributan lah gitu ya, antara takmir masjid ini tadi gitu ya. Jadi nah, pas tepat di samping masjid itu, di samping masjid tempat Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah seorang penjual roti ini tadi gitu ya. Penjual roti ini tadi yang senantiasa mendawamkan istighfar gitu ya, astaghfirullahalazim wa atuubu ilaih. Nah, jadi dipanggil tuh sama si penjual roti ini gitu ya, wahai Syekh gitu ya, karena kan belum kenal, jadi manggilnya itu Syekh gitu ya. Saya berarti Syekh itu adalah artinya orang tua gitu ya, selain daripada orang yang berilmu juga dipanggil Syekh gitu ya. Karena belum kenal, maka mungkin maksudnya adalah orang yang sudah agak tua gitu ya. Maka dipanggil sama penjual roti yang tadi untuk menghampiri beliau gitu, sini saja Syekh gitu ya. Maka ditanya tuh dari mana, kemudian tujuannya apa gitu ya. Dan akhirnya
Imam Ahmad bin Hanbal dibantu oleh penjual roti ini tadi gitu ya, untuk bisa beristirahat sejenak di tempat, di toko lah ya, di toko penjual roti ini tadi gitu ya. Maka pada saat itu gitu ya, Imam Ahmad bin Hanbal ini dia memperhatikan gitu ya, memperhatikan apa sih yang diucapin sama penjual roti ini tadi gitu ya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal memberanikan diri gitu ya untuk bertanya, wahai syekh gitu ya, apa sih yang engkau ucapkan itu tadi, aku tengok engkau selalu mengucapkan itu kecuali engkau sedang ngobrol sama pembeli gitu ya. Kalau engkau enggak ngobrol sama pembeli, engkau selalu mengucapkan sesuatu sepertinya gitu ya. Maka penjual roti itu menjawab, wahai syekh, sungguhnya aku yang aku ucapkan itu adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang aku ucapkan itu adalah astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Itu yang senantiasa diucapkan oleh penjual roti itu tadi gitu ya. Maka setelah jelaskan seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal kembali bertanya kepada penjual roti itu tadi gitu ya. Baik, apa sih keutamaan gitu ya? Apa sih manfaat gitu ya dari istighfar yang engkau dawamkan itu? Masyaallah gitu ya. Maka dijawab oleh penjual roti itu bahwa manfaat, kelebihan, keutamaan dari istighfar yang aku dawamkan ini adalah tidak ada satupun permintaan ataupun keinginan yang aku inginkan kecuali itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang aku minta, semua yang aku inginkan, semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ada satu saja yang belum Allah, permintaan aku, permintaan saya yang belum Allah kabulkan, kecuali satu saja. Ditanya, apa satu itu, Syekh? Gitu ya. Permintaan saya satu itu adalah saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal gitu ya. Satunya itu adalah pengen sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah gitu ya. Tanpa sepengetahuan dia, bahwa orang yang sedang ngobrol sama penjual roti ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal merasa takjub gitu ya. Merasa takjub, kok tadi itu rasanya tiba-tiba pengen datang ke suatu daerah gitu ya, dan ternyata sampai daerah itu diusir sama takmir masjid, kemudian ditolong oleh penjual roti. Maka pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal menyadari bahwa istighfar dari penjual roti inilah yang membawa Imam Ahmad bin Hanbal untuk datang ke sebuah daerah itu untuk lalu kemudian bertemu dengan penjual roti itu tadi. Maka genaplah gitu ya semua permintaan penjual roti ini tadi, semuanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah istighfar itu tadi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi gitu ya. Nah, maka di bulan puasa ini juga kita harus mendawamkan istighfar itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun gitu ya. Dan pada akhir-akhir malam, ashar yaitulah ashar itu akhir-akhir malam, atau kata lainnya itu adalah sahur gitu ya. Sahur itu artinya adalah akhir-akhir malam, dan pada akhir-akhir malam itulah mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat sahur kita beristighfar gitu ya. Pada saat kita di dalam perjalanan, misalnya mau pergi kerja, mau pergi ke kantor gitu ya, atau mau pergi kemana saja gitu ya, ataupun mau pergi mudik gitu ya, masya Allah gitu ya. Mudik mungkin ada yang jaraknya jauh sekali gitu ya, bisa antar pulau gitu ya, bisa berhari-hari gitu mudiknya gitu ya. Maka daripada waktu selama itu terbuang sia-sia, maka ada baiknya kita isi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi Ustaz, kan sekarang sudah masuk Idul Fitri gitu ya. Tapi kami kemarin rasanya enggak adalah untuk beristighfar gitu ya. Maka tidak ada kata terlambat gitu ya. Tidak ada kata terlambat. Manfaatkan waktu yang ada, manfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bukankah istighfar itu adalah upaya kita gitu ya untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan gitu ya, masya Allah gitu ya. Dan ada sebuah
fenomena unik juga gitu ya, kenapa kita merindukan bulan suci Ramadan gitu ya, karena banyak sekali gitu ya aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini gitu ya. Seperti sahur bareng gitu ya, sahur bareng sama keluarga gitu ya, Masya Allah gitu ya, akan terasa nikmat sekali gitu ya apabila dalam keluarga itu saling membangunkan sahur gitu ya, apalagi yang sudah menikah gitu ya, sudah ada suami, sudah ada istri, sudah ada anak gitu, maka sahur bareng itu rasanya nikmat sekali gitu ya. Mungkin kecuali untuk para jomblo gitu ya, kalau untuk para jomblo mungkin sahur sendirian gitu ya, enggak apa-apa, nikmati saja. Mungkin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas sahur itu adalah masih sepertiga malam. Kalau bisa sebelum sahur itu kan kadang kita sempatkan untuk sholat qiyamul lail gitu ya, untuk sholat tahajud, sholat hajat, untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta apa saja gitu ya, minta agar usaha kita lancar gitu ya, minta agar rezeki kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikasih berkah juga gitu ya, dan minta jodoh juga gitu ya. Ya Allah, nanti lagi kan bulan Sawal gitu, rasanya udah lama sekali lah jomblo nih gitu ya, minta tolong dikasih jodoh gitu, Masya Allah gitu ya. Pas Idul Fitri silaturahim ke rumah tetangga ya, ternyata ketemu jodoh gitu ya. Jadi langsung nikah, nggak pakai lama gitu ya, langsung nikah di bulan Syawal gitu. Maka banyak sekali gitu ya aktivitas yang kita rindukan gitu, di bulan suci Ramadan gitu ya. Itulah salah satu aktivitasnya juga, itu adalah bukber gitu ya. Nah, bukber ini salah satu yang dinanti gitu ya pada saat bulan Ramadan gitu ya. Bukber, ada namanya bukber, ada namanya bubar gitu ya, ada namanya mabar, mungkin mabar bisa masuk juga ya karena makan bareng gitu ya. Nah, jadi bukbernya ini bisa berkali-kali gitu ya. Ada yang bukber sama teman-teman kantor gitu ya, ada bukber sama alumni universitas gitu ya, alumni jurusan gitu ya, ada bukber alumni SMA, alumni SMP, sampai alumni SD, sampai alumni TK. Masya Allah gitu ya. Semuanya tujuannya apa kita melaksanakan bukber itu adalah untuk mempererat silaturahmi di antara kita, silaturahim di antara kita, untuk menyambung lagi. Kan sudah lama enggak komunikasi segala macam gitu ya. Sudah lama enggak nanya kabarnya seperti apa, maka pada bukber itu kita saling sharing gitu ya, saling bertukar cerita, bertukar pikiran, bertukar info gitu ya pada saat bukber itu. Namun ada satu sih yang menjadi masalah saat bukber ini, kadang karena keasikan untuk ngobrol gitu ya, keasikan untuk ngobrol, untuk berkumpul, bercengkerama, akhirnya sholatnya itu jadi ketinggalan gitu ya. Salat maghribnya itu ketinggalan, kemudian sampai ke isya'nya lah ketinggalan, sampai tarawihnya pun enggak tarawih karena saking asyiknya gitu ya ngobrol gitu. Maka apabila melakukan seperti itu, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, maka pada bulan suci Ramadan ini juga gitu ya, kita bisa berbagi itu tadi, berbagi kepada saudara-saudara kita makanan-makanan yang kita sukai gitu ya. Mendapat bonus gitu ya, dari mendapatkan cashback dari Allah Subhanahu. Nah, juga di 10 hari terakhir Ramadan ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menambahkan semangatnya lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah itu semakin akhir bulan Ramadan semakin semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga semangat Ustaz. Sebelum hari tadi saya semangat mencari pakaian baru. Semangat mencari outfit baru. Outfit yang paling keren di dunia ini banyak sih. Kayak semangatnya di di sekitar kota kita ini ramai banget gitu ya. Kalau misalnya udah 10 hari akhir bulan Ramadan itu gitu ya. Alhamdulillah Ustaz. Saya tuh enggak ikut-ikutan, Ustaz. Enggak ikut-ikutan belanja ke toko gitu ya. Jadi gimana? Enggak beli baju baru beli ya, Ustaz. Beli lewat online ya. Jadi saya itu di rumah aja. Jadi enggak ikut ngerame-ramein ini. Ngerame-ramein kota gitu ya, masyaallah gitu ya. Tetap aja nyari pakaian baru gitu ya, scrolling di marketplace gitu ya, sampai kuotanya habis gitu, Masya Allah gitu. Beli tidak juga. Nah, jadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah itu makin semangat gitu ya, bukan semakin semangat ibadah, bukan semakin semangat mengejar duniawinya gitu ya. Dan karena juga di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah namanya Lailatul Qadar gitu ya. Nah, Lailatul Qadar ini itu kisahnya itu gitu ya. Pada zaman nabi-nabi terdahulu itu kan umat-umat beliau itu kan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka mereka itu beribadahnya memang lama banget, selama hidupnya itu bisa beratus-ratus tahun itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai mungkin ada yang 1000 tahun gitu ya. Maka sementara umat Nabi Muhammad SAW ini kata Rasulullah kan umurnya kan sittin wa sab'in gitu ya, antara 60 sampai 70 tahun gitu ya. Beda banget gitu ya. Gap antara umur umat Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Dari ratusan tahun menjadi puluhan tahun saja gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala gitu ya memberikan fasilitas gitu ya. Memberikan fasilitas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah fasilitas Lailatul Qadar gitu ya. Fasilitas Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar ini tidak diberikan secara cuma-cuma gitu ya. Harus ada upaya, harus ada ikhtiar yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu gitu ya, sebagaimana di dalam surah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan gitu ya. Daripada 1000 bulan. Jadi apabila kita bisa mendapatkan bulan suci Ramadan itu, apa yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu, maka pahalanya itu sama dengan pahala 1000 bulan gitu ya. Bisa kita kalikan saja gitu ya, 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun gitu ya. Maka kita harus memperbanyak ibadah kita di bulan di akhir bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua pemirsa kisah yang ada di rumah, kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu gitu ya, sehingga dosa-dosa kita hilang dan kemudian amal-amalan kita, pahala kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah melalui serangkaian tahap itu ya, hari demi hari di bulan suci Ramadan, maka tibalah kita di Idul Fitri ini gitu ya. Tibalah kita di Idul Fitri ini. Nah, pada saat Idul Fitri ini kita kembali berkumpul gitu ya, bagi yang merantau gitu ya, itu pulang kampung gitu ya, rame-rame sama keluarga gitu. Karena alhamdulillah tahun ini kita secara aturan kita diperbolehkan untuk pulang kampung gitu ya. Tetapi dengan syarat harus selesai vaksin gitu ya, sampai vaksin booster kalau tidak salah. Nah, jadi kita manfaatkan momentum Idul Fitri ini untuk kembali bersilaturahim dengan keluarga-keluarga kita yang ada di kampung. Mungkin selama 11 bulan gitu ya kita merantau gitu ya, tidak pernah pulang kampung. Paling kalau ketemu itu ya melalui telepon ataupun melalui video call gitu ya, tidak bisa saling berjabat tangan langsung gitu ya. Maka
pada momen Idul Fitri ini kita langsung datengin gitu ya, langsung datengin orang tua kita gitu ya, karena sehebat-hebat apapun seseorang itu gitu ya, dunianya sukses, kemudian usahanya omsetnya besar gitu ya, kemudian rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar, tetapi kalau dengan orang tuanya tidak patuh, kemudian orang tuanya itu tidak ridho terhadap dia, maka ya percuma saja gitu ya, tidak ada artinya gitu ya, tidak berarti apa-apa gitu ya. Walaupun sedekahnya banyak juga gitu ya, sedekahnya banyak, ngasih santunan ini 100 juta, ini seberapa juta gitu ya, tetapi sama orang tuanya tidak bagus, maka tidak diakuin gitu ya, insya Allah gitu ya, ada yang kurang gitu ya, karena ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua gitu ya. Kalau orang tua sudah ridho kepada kita, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Maka pada momen Idul Fitri ini kita datangin orang tua kita gitu ya, bawa apa yang orang tua kita suka itu dibawa gitu ya. Orang tua kita suka buah, bawain buah. Orang tua kita suka suatu barang misalnya, atau baju atau sarung atau pakaian, maka bawain gitu ya. Untuk yang orang tuanya masih ada, karena inilah kesempatan bagi kita untuk menyenangkan hati orang tua kita gitu. Tapi kadang ada juga gitu ya, orang tua itu yang tidak membutuhkan apa-apa gitu, tidak membutuhkan harta dari kita, cukup kita datang saja gitu ya, cukup kita datang saja ke rumah, cukup kita cium tangannya, cukup kita peluk tangannya, kita peluk tubuhnya, mereka itu sudah merasa sangat senang sekali gitu ya. Apalagi mahasiswa gitu ya, bagi mahasiswa jarang pulang gitu ya, karena tugas banyak gitu ya, datang pulang temuin orang tua gitu ya, karena kalau orang tua itu sudah ridho, insya Allah jalannya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua sudah ridho, insyaallah semua yang dilakukan itu menjadi lurus-lurus saja gitu ya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita datangin orang tua kita. Kita samperin, kita pulang kampung, kita bawa hadiah-hadiah gitu ya. Senangkan hati beliau, jangan ditanya gitu ya. Kalau kita tanya, ibu pengennya apa gitu ya? Mau dibawain apa gitu. Kalau ditanya seperti itu, kebanyakan orang tua, nggak usah lah ngerepotin, nggak usah lah bawa apa-apa gitu ya, karena mereka itu nggak menyusahin kita gitu ya. Kadang kita nih lah yang nyusahin orang tua kita gitu ya. Sementara orang tua kita nggak mau nyusahin kita gitu, maka langsung bawa aja. Mudah-mudahan dengan adanya momen Idul Fitri ini kita bisa kembali fitrah gitu ya, kembali suci dari segala kesalahan-kesalahan yang kita pernah perbuat gitu ya. Kemudian kita bisa menyambung lagi tali silaturahim gitu ya, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung. Kalau yang nggak ada kampungnya gimana Ustaz? Ya sudah, tinggal di kota aja kalau misalnya nggak ada kampungnya gitu ya, nggak usah pulang kampung berarti ya. Berarti tinggal dieratkan lagi silaturahim sama tetangga-tetangganya gitu ya. Kalau misalnya di desa saya itu ada namanya, kalau sebelum sehari sebelum Idul Fitri itu ada namanya ini budaya nganta-nganti gitu ya. Nganta-nganti adalah kita nganter rantang gitu, yang isinya itu ada nasi, ada lauk, ada gulai, ada kue, itu ke rumah saudara-saudara kita gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi untuk mempererat silaturahim kita kepada saudara-saudara kita gitu ya. Karena karena yang menolong kita gitu, yang ada saat kita butuh itu terkadang orang tua kita, keluarga-keluarga kita. Kalau teman-teman kita belum tentu gitu ya, belum tentu ada di saat kita butuhkan gitu. Sementara kalau keluarga kita, orang tua kita itu selalu ada saat kita butuhkan gitu ya. Maka manfaatkan momen Idul Fitri ini gitu ya, untuk kembali bercengkrama dengan keluarga. Kemudian satu lagi, kan kalau misalnya Idul Fitri ini kan kita banyak menyambut tamu gitu ya, banyak menyambut tamu, maka muliakan tamu itu gitu ya. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari gitu ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
fal yukrim dhaifahu, gitu ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Jadi siapapun tamu yang datang ke rumah kita, gitu ya, maka itu harus kita muliakan. Gitu. Muliakan dalam arti apa? Dalam arti memberikan makanan, menyuguhkan makanan, memberikan minuman, gitu. Jangan sampai pilih kasih, gitu ya. Pas ketika orang miskin datang, oh makanannya kasih yang biasa-biasa saja, gitu ya. Tetapi pada saat pejabat datang, oh semuanya keluar, susu, kemudian apa, makanan yang enak-enak, kue yang enak itu semuanya keluar, gitu ya. Sementara kalau orang miskin datang, makan yang disediakan itu seadanya saja, jangan sampai seperti itu, jangan sampai pilih kasih, gitu ya. Karena itu tadi Allah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus memuliakan tamu-tamu kita yang datang pada kita. Nah, salah satu lagi cara memuliakan tamu itu kasih THR, gitu. Itu jangan hari raya, gitu. Nah, itu kalau misalnya kadang kan anak-anak kecil kan datang ke rumah, gitu. Maka siapinlah pecahan-pecahan uang 5.000, gitu, 10.000, gitu. Tapi sekarang sudah susah nyari pecahan yang 5.000 sama 10.000, gitu ya. Nah, mudah-mudahan pemirsa kisah dimanapun berada, kita semua bisa mendapat predikat takwa, gitu ya. Karena selama sebulan penuh kita berpuasa, tujuannya itu adalah mendapatkan predikat takwa, gitu ya. La'allakum tattaqun, gitu ya. Supaya kita makin takut tuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan kita orang-orang yang soleh itu senantiasa mengharapkan 11 bulan selanjutnya itu adalah bulan Ramadan saja, gitu ya. Dia enggak bisa move on, gitu ya, dari yang namanya bulan Ramadan gitu. Jadi kalau orang yang hebat itu dia enggak bisa move on-nya dari bulan Ramadan, gitu ya, bukan enggak bisa move on dari mantan. Jadi Masya Allah, gitu ya, mudah-mudahan iman kita semakin baik, gitu ya. Kita mendapat predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa menjamu silaturahim kita kepada seluruh keluarga kita, seluruh kerabat kita, gitu ya. Dan mudah-mudahan 11 bulan ke depan kita senantiasa diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kesehatan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, semua urusannya dimudahkan, dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada episode kisah spesial Lebaran ini, gitu ya. Segala yang baik-baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang kesalahan, keburukan itu datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat, gitu ya, dan bisa mengamalkan dari apa-apa yang sudah disampaikan pada episode ini. Mungkin itu yang dapat disampaikan, gitu ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.